naik bus, tuh bus gitu. Yuk, naik bus, naik bus. Naik deh. Ada orang Bangladesh. Boleh kali fotonya. Oh, Kulu. Oke. Jadi busnya parkir situ, ya kita bakal jalan 10 menit lah. Di sana ya, kita rekam lagi. Oke, kita di Menara Pisa. Tuh depan situ tuh. Menara Pisa tuh. Papi, Mami, If. Tuh orang naik sepeda. Ini sebelum masih 1064 tuh kayak gitu guys. Gue oke, kita mau foto dulu. Udah foto dulu Peh. Meh. Ya. Mana baby? Ini di Pisa. Eh, ya. Hai. Takut dia. Hai, Mister. Hai, Miss. Eh, jalan dong. Eh, penjelaskan dong. Dibangun sebenarnya sebagai lonceng daripada gereja di sebelah. Oh. Namun karena konstruksinya salah sehingga dia miring. Ada yang camping di situ? Emang dari dulu kayak gitu ya? Oke, kita lah jalan dulu deh kalau gitu. Jalannya nggak begitu jauh kok, ya Bi ya? Kita foto dulu, dadah. Bentar lagi kita nyampe deketnya. Nah, bisa. Berarti dulu enggak ada yang jual pizza dalam situ ya. Kamera? Ala al-hal. Oke? La, adiyah, sura adiyah. Wih, Pak Susilo lagi foto Mami. Nah, itu dia Menara Pisanya tuh. Wow, sananya kayak gitu. Mami, Papi. Oke, sip. Oke guys, gue di Menara Pisa tuh, belakang Menara Pisa. Hai.
Bawaan dikit ya. Okay. Emang ada pending kalau misalnya itu. Oke, okay, kita kelilingin. Yah, nyampe lagi kita. Oke, okay, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah kok record? Wow. Namanya Geppetto ya, bapaknya dari si Pinocchio di tukang kayu ya. Jadi itu adalah cerita rakyat asli dari Italia dan juga Swiss ya. Di Swiss juga apa namanya, dia itu masih berhubungan baik dengan Italia. Jadi makanya di Swiss pun itu masih ada nyangkut-nyangkut ya sama Italia. Bahasa Swiss, ada yang tahu bahasa apa? Bahasa Jerman. Apa itu jatuh tuh? Gigi palsu? Gigi palsunya gede banget kalau jatuhnya gede kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kita di mana ini ya? Gua di Itali, di mana tadi tuh? Pokoknya dekat Milan lah. Tuh lihat bagus semuanya tuh, barang-barang branded berasal dari Itali ada. Macam Prada, itu Prada tuh. Prada di situ tuh tadi tuh. Situ Prada. Terus apa lagi tuh? Moschino. Moschino. Burger King tadi kita makan di situ tadi. Bukan pizza tapi. Burger King ramai banget tadi soalnya. Ini ya. Modis-modis dari sini semua. Outlet namanya. Lupa namanya tapi. Oke, gue mau foto dulu ya. Kita foto dulu. Ya, tempat ini dingin, tapi saya cuma pakai selembar doang. Itu karena saya kuat. Oke, kita foto dulu. Dadah. Oke, guys, kembali lagi di channel saya, Fabian Susilo. Ini perjalanannya kayak gini. Namanya Serra Valle. Serra Valle itu. Wih, banyak macam-macam kan? Ada Gucci sebelah situ, ada Jimmy Co, Fendi, ada Burberry juga. Oke, okay. Ada Gucci itu Gucci. Oke, okay. Terus ini gue. Oke, okay, kita jalan-jalan terus nih. Kita mencari merek apa lagi kira-kira di sini? Itu apa ya? Sandro. Oh, Sandro pemain Tottenham kayaknya itu dulu. Beli jaket. Ini ada orang Indonesia juga, guys. Bukan. Oke, kita jalan lagi. Ada apa lagi nih? Fendi tadi gue udah ngomongin ya. Bagus ya. Ini Serra Valle ini kayak outletnya para barang-barang yang bermerek. Tadi ada Tommy Hilfiger juga. Ada Lacoste. Oh ini. Oh ini mah nama ini kayaknya. Oh. Tuh ada Vans. Ada Vans, ada New Balance, Gap, Haribo, Andre Morris. Oke, kita jalan lagi. Oh, itu ada eskalatornya. Oke. Papi, mami. Laporan dong. Laporan dong. Halo. Kita di Serra Valle. Di Serra Valle di Italia. Nah, muter gitu, Mas. Terus muter-muter. Ini outlet, kacamata semua itu. Our passion, terus the belly sini. Tukang jagung juga ada. Bagus ya pemandangannya. Gue mau foto dulu deh. Nah. Friends. Hai, Mas. Hai. Ini kita di Milan. Papi.
Milan. Oke. Rame tuh. Istana itu. Istana Konla Stadion. Milan Verde. Oke. Kita foto dulu. Dadah. Oke, tadi sana lupa nge-shoot, gua baru sekarang nge-shoot ya. Nah, ini tadi kita dari sana ke sini. Ini di Milan kita masih. Ntar San Siro tuh depannya lagi, depan sana lagi. San Siro belok kanan ntar. Kita mau ke sana nih. Ini semuanya ada merek-merek juga sama berbranded juga. Ada Bon Blanc, Moncler. Moncler apa nggak tahu. Kayaknya gue tahu deh. Dulu nih ada patung. Oh, itu di Belgia deh, salah negara gue. Oke. Ini depan kita ada patung juga nih, tapi gue nggak tahu patung apa. Sih banyak pengamen. Bersama lah kayak di Jakarta. Ini pengamennya bermodal. Ada kayak speaker. Pakai apalagi alat musiknya bagus, ada chargernya juga lagi. Wah, udah dari mana listriknya? Oh, baterai dari rumah kayaknya tuh. Oke. Lari dulu kita dikit. Laporan Bobby. Ini di kota Milan. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di kota Milan, tepatnya di daerah Momo. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini tidak di Indonesia dan saya tidak melakukan. Oh, ikut aja nggak material. Jadi kita hanya mau memperlihatkan bagaimana indahnya sebuah kota yang tertata rapi karena serius menata. Sehingga turisnya bisa banyak, sehingga menghasilkan devisa untuk negaranya. Nah, itu leader kita. Itu adalah namanya Scala Theater ya. Scala Theater yang terkenal itu. Bangka. Datang ke sini untuk melihat bagaimana bagusnya acting, belajar acting semua di sini. Jadi opera yang terbaik sedunia ada di sini. Ya, Scala Theater. Ya, betul, saya tenangnya. Di mobil ini adalah Leonardo da Vinci statue. Ya. Dan di belakang Bapak Ibu yang tadi barusan kita lewati itu adalah namanya Galeri Victor Emmanuel II. Oh, Galeri Victor Emmanuel II itu di dunia. Bapak Ibu di dunia ya, catat wall ya. Dan di tempat ini Bapak Ibu nantinya ada showroom Ferrari, kalau ada yang mau ikut ikut saya. Dan tempat makan malam tentunya ya, yang bervariasi. Dan Bapak Ibu bisa mencoba makanan Asia, Eropa, Amerika komplit semua. Oke, kalau misalnya Bapak Ibu mau foto-foto dahulu, silakan bisa berikan waktu biar tidak berlama-lama. Jadi kumpul lagi di sini 10 menit lagi. Cuma foto Ibu dan silakan. Jadi apakah muka Bapak dingin kedinginan? Dingin sekali. Oh, dingin sekali. Oke. Mami ada komen sesuatu? Komen nggak? Ada komen? Tapi tidak sedingin hatiku yang lagi panas. Karena kecapean jalan. Di sini banyak banget orang. Sebentar, kita bandingkan ya. Beijing dengan sini. Beda-beda tipis ya. Kan maksudnya gini loh, kita harus melihat dari dua sisi yang berbeda. Tidak bisa satu sisi. Ya, oke. Demikian. Sip. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga perjalanan kali ini membawa berkah. Amin. Dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita selalu dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim wa ladzina hum 'alaihim ghadhabun. Amin. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di Holiday Inn Milan North di Strip Zara. Depan San Siro. Tuh. Kamar kita tuh Ip, itu kamar tuh. Oke, kita mau jajal keluar dari sini. Ambil kunci belum ya? Ambil kunci, belum. Oke, diambil dulu kuncinya. Oke, kita mau keluar. Kamar kopi situ tuh. Oke,
kita jalan. Ini buat bersihin bakteri-bakterinya sepatu ya nak? Tidak. Hah? Aduh, rusak. Umeria namanya yang ini nak. Cabut. Enggak cabut itunya goblok nih. Ya udah, nyala mulu goblok. Ya sih rusak tuh, rusak. Oke dingin. Cabut, udah cabut. Cepetan, gak ada siapa-siapa, CCTV dong paling. Udah aman, mati kan sekarang. Kayak kita tuh, kaget gue. Down right? Iya yeah. Miss? Oke okay. Oke okay. Gimana? Iya yeah. Rasanya? Kayaknya dikagetin? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Yang penting kan lumayan. Oke okay. Ojek foto gak tuh? Gak usah. Gak usah. Entah nih jadi bisa aja kita ngagetin atau dia yang ngaget gitu. Sama-sama kaget ya sih. Iya, sama-sama kaget guys. Oke okay. Kita liput di luar. Sekarang kita keluar. Keluar itu kayaknya mengerikan. Siapa sih? Si itu suruh keluar aja. Tunggu. Kita keluar dulu aja coba. Keluar. Di sini enggak ada apa-apa guys. Orang kalau pakai baju tapi kalau keluar dan keluar asap. Kirain nggak ada kumong kita. Oh, nggak pakai baju. Sorry, terlalu gayar kita. Gila, itu parah, parah banget itu. Paha, gratis kacau sih. Gila, kacau. Next, ntar dulu, gue harus liput di sini lagi kayaknya. Udah yuk, gue sih mau foto dulu. Apa foto bareng aja kita? Sabi. Hah? Sabi. Ayo kita foto bareng, kita kira-kira. Takut gemuk. Iya, udah, gak usah. Oke. Pecahan. Kagak keluar asap sama sekali, ternyata. Nyata warungnya nggak ada sama sekali sini. Kunaon eta teh? Warung Teddy mana Teddy? Bang Ipai? Keluar dulu situ, suruh keluar. Ini restoran kan? Avor restoran apa aja? Bo, ini ada alarmnya guys. Max nih, T-Max. Spider goblok. Spider Max. Eh, bikin video itu, Ev. Hah? Oasis yang apa? Yang kamu... Udah, Enggak, dia... Timelapse itu? Sampai sini dulu, enggak. Hah? Video biasa, tapi ntar di CD GoPro-nya pencet ini. Slow-mo-nya. Kita dingin di sini, di Melan juga dingin, nyata. Oh, di sana, Ev. Jebrang, Ev. Nyata, Ev. Jauh. Warungnya. Sana, guys. Yaudah. Kita bikin video klip aja dulu. Yaudah. Bikinnya di mana? Ini di sini aja. Ya, action. Wah, wow, tuh keren tuh. Dadah. Tuh kamar papi, guys. Ternyata ini doang ini. Jangan lo. Enggak boleh mati. Saat tambra. Ya enggak apa-apa begitu aja. Ya udah. Ayo. Service. Tadi mau ngeprank papi sebenernya. Ngapain tapi gak bisa mati lagi tuh pak. Apaannya? Oh mungkin mau bersih di situ tuh bisa tuh. Gak bisa nih. Itu kamu akses di kamu. Si Yves tadi hampir rusak banget.